Are we ready with the music? Belum? Oh, CD tak ada. Okay. CD di belakang tadi. Okay, anggapanmu. Dan ini permintaan saat akhir dari pengadil untuk mereka pasti. Ya. Yeah. Ini di antara Zakia dan juga Afika ya, peserta nomor 8 dan nomor 3. Tolong SMS anda, SMS sekarang ya, untuk buat pilihan. Ya. Yeah. Ya, yeah. Tolong tekan 1900 kawin. Ya, kita beri putar tepukan kepada dua finalis kita ini. Sekabung cinta enam ber. Dua bagaimana? Pak Mul, Didi. Susah. Ya, tengok siapa tepuk kuat lah. Tepuk kuat dah tambah 10 marga. Okey, peserta nombor 3. Peserta nombor 8. Eh, korang kelong ni. Peserta yang nombor 3, 8. Tempat kedua, pertandingan Ziarah Zain Singapura 2010 disandang oleh peserta Nurul Afika Dr. Tiga. Boleh tepukan kepada juara karaoke kita 2010 ini. Lepas pertama. Sampai nak kasih duit, babe. Budak tu. Sini. Ini monster tak kacau tau. Siapa tu di? Ha? Okey. Okey dah. Zakia, kita nak dengar apa you nak cakap pada bapa drama. Mak yang ketuk besin. Say something nice. Saya pun tak sangka yang saya boleh dapat tempat pertama. Sebab ada yang lebih bagus juga kat sini. Dan sempat dengar half song dia. Tak lah suaranya, boleh dengar ni sekali. Sekarang lagu, okay. Sempat tak? Maghrib, 70 kan? Babe, gua ada rancangan. Ada rancangan ni? Lu relax. Ya, lu mau dengar. Lu mau dengar.
ini malam gua kasih dia duet sama si Anas Zain. Wow. Kita akan tunjuk pada si Anas Zain, Singapore Got Talent. Okey, Syah. Ada lagi tak? Siti, ucapan? Saya nak kena masa sebenarnya ni, Allah. Okey, bukan semasa, sedikit. Separuh lagu. Ya, ni ada ucapan ni. Cuma silakan, anda song, no problem. Habiskan lagu, best lagu. Boleh? Boleh, ada lagu, tetap song. Okay, kita jemput kontestan semua bersama-sama dengan dia macam ada kena idea lah kan. Jadi kalau masa perempuan pandai. Dia sama. Sama baju ni, bang. Sama best, kan? Kau menepi setiap persoalan. Ada sesuatu kau sembunyikan dari pengetahuanku. She got a sense of rhythm. Dapat kejar balik setelah masuk. Dapat aku merasakan getaran. Juga akan saya pasti saya akan tampilkan beliau sepentas dengan Ziana Zain.